أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة lama lagi datangnya Dajjal. Ya, kamu menyihir semuanya. Hmm? Kalian semua akan tertipu. Tertipu oleh siapa? Dajjal, tuanku. Kalian akan diberikan kenikmatan surga dunia. Kalian akan mengikutinya. Orang-orang yang bisa tertipu dengan tipu daya Dajjal. Kalian semua munafik. Orang-orang yang mengikuti Dajjal itu adalah orang-orang yang tidak paham dengan agama. Ya. Selama mereka paham dengan agama, dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan tertipu dan tidak akan mengikuti ajaran Dajjal. Ya. Jadi kamu sekarang itu termasuk orang-orang yang tertipu. Ya. Karena kamu telah mengikuti Dajjal sebagai rajamu. Dan kita semua yang ada di sini satu-satunya yang telah tertipu adalah kamu, karena kamu telah mengikuti. Kamu anggotanya Dajjal kan? Ya, berarti kamu telah tertipu. Tidak. Kalau kamu tidak tertipu berarti kamu tidak mengikuti Dajjal. Kamu tahu kapan kedatangan Dajjal? Tentu saja. Hmm? Kami sedang menyiapkan kerajaan kami. Menyiapkan. Duduk. Hei, kamu duduk. Duduk. Kalau kamu mau selamat, kamu ikuti perintah saya ya. Ikuti kata-kata saya. Saya sudah bilang dari awal bahwa kamu tidak punya kekuatan sedikit pun untuk melawan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kamu lakukan adalah kesombongan ya. Hanya itu yang ada dalam dirimu, hanya kesombongan. Dan kamu tidak punya kekuatan sama sekali. Tapi kamu sombong. Itulah yang membuatmu menjadi makhluk yang tersesat. Saya sudah memperingatkan kepada kamu tadi, keluar dengan baik. Karena itu adalah sesuatu yang baik untuk kamu dan kamu tidak mau keluar. Kalau kamu tidak mau keluar dengan cara seperti itu, maka saya akan paksa kamu keluar. Dan sekali lagi, kamu tidak ada kekuatan sedikit pun untuk melawan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi. فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَوْا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ وكيف يبان لي لحاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولقد علموا أنهم يشرعون في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به Allahu Akbar. 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 Allahu Ak
وَالْخَفْيَ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Nanti malam kalau habis maghrib baca itu yang Al-Fatihah ayat kursi 30 kita campur ini dalam satu lingkar, kita tambah 7 daun bidara yang satu sisir itu satu baris ya, kemudian nanti kita haluskan campur situ baru kita usap di kaki kita, kalau perlu tambah garam juga, mau 3 mau 7 butir terserah. Tak tanya kita masa mau, saya baru ketemu lagi nih yang mengaku kerja. Saya anu karena sebagian teman-teman parkir itu takut itu kalau pada tidak ada jawabannya sebenarnya kalau izinannya. Ini lama sekali nih datang lagi ini itu nggak masuk. Masalahnya nggak pamit ini keluar. Itu begitu dia, jadi banyaknya dulu yang ngani obati kayak apa damu apa ya kita tetap tunggu, tapi terakhir itu yang bapak ini yang di poso menemukan dikeluar itu kembali lagi. Kan sebenarnya kita itu kan bagi setan, bagi jin itu seperti rumah seperti wadah bu, jadi kalau tidak ada benteng tak pagar tak, ini seperti rumah yang terbuka. Jadi walaupun sudah dibersihkan, kalau tidak ditutup pintunya, ya masuk juga ayam, masuk kambing, ya gitu. Jadi kembali lagi tergantung kepada pribadi kita. Makanya kan kita sekasih amalan tadi minimal itu kalau habis maghrib baca Al-Fatihah, kursi 30 dikip di tangan, kemudian kita usap muka, kepala sampai di kaki 3 kali. Jangan ya, insya Allah.
nanti bisa dicampur di ini, campur garam atau itu dalam bidara 3 lembar, dihancurkan dalam bidaranya, baru diusap kalau ada bagian yang sakit. Jadi masuk dengan garamnya? Oh? Dari. Jadi nanti nih cara anunya bisa langsung diminum. Kalaupun mau dipakai nanti, itu misalnya taruh di sini, baru taruh garam, baru taruh dengan daun bidara 7 lembar, 3 lembar atau 7 lembar, dan baru diusap di kakinya kalau panas. Jam-jam berapa biasa kita rasa itu kalau? Pokoknya jam 10. Kalau mau tidur baju, kalau mau tidur. Kalau mau tidur. Gantian sih. Berarti kan begitu kalau gitu.